Kita pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan ada tradisi di Aceh namanya megang. Tradisi megang itu adalah tradisi di mana masyarakat Aceh biasanya sebelum menyambut puasa itu hampir setiap masyarakat itu beli daging. Daging untuk kegembiraannya terhadap bulan puasa itu. Jadi kegembiraannya disambut dengan karena daging ini dianggap makanan yang orang Aceh biasanya tuh makan daging itu bukan setiap hari dan lain-lain, tapi daging itu merupakan kegembiraan, makanya kegembiraan bagi masyarakat Aceh dalam menyambut puasa. Nah, tetapi di Aceh ini juga hampir seluruh Indonesia ada juga masyarakat-masyarakat yang untuk membeli daging itu tidak mempunyai kemampuan ya, punya kemampuan. Jadi kami dari Polres Timur pada hari ini berbagi sedikitlah untuk bagi-bagi masyarakat yang kurang mempunyai kemampuan untuk beli daging, supaya kegiatan Ramadan ini yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Aceh bisa bergembira semua. Jadi tidak ada kesedihan-kesedihan bahwa dia tidak bisa menikmati daging pada saat akan menyambut bulan puasa. Itu sebenarnya. Jadi intinya adalah berbagi dengan masyarakat yang mempunyai kurang kemampuan sehingga Polres Timur ada rezeki sedikit untuk bisa membantu meringankan sedikitlah dan membuat gembira sebagian kecil masyarakat Aceh Timur. Mudah-mudahan nanti bagi-bagi kawan-kawan kita yang mampu bisa berbagi kebahagiaan juga kepada masyarakat-masyarakat lain yang kurang mempunyai kemampuan, sehingga Ramadan ini kita sambut dengan kegembiraan bahwa kita ketahui Ramadan ini adalah bulan suci yang penuh rahmat dan berkah, dan inilah tempatnya kita nanti untuk mencari kebaikan maupun pahala yang luar biasa karena sudah sesuai dengan janji Allah.